program ini ialah untuk melatih pelajar bercakap dan menanam sikap keyakinan diri pelajar. Ini ada kaitan dengan pembelajaran abad ke-21, iaitu pelajar akan diberi peluang untuk bercakap dalam sesuatu perkara. Jadi dengan adanya program seperti ini akan melatih pelajar itu lebih yakin dengan apa yang dia pelajari di sekolah. Satu transformasi pendidikan yang bagus mana melibatkan penjaga dan juga murid berkolaborasi bersama guru dalam menentukan hasil tidur dan pencapaian akademik yang ada. Satu kaedah yang sangat bagus lah. Ini bila kita dapat lihat di sini di mana murid-murid secara tak langsung dapat membentangkan pencapaiannya kepada ibu bapa dan juga satu perkara yang sangat bagus dan boleh diteruskan. Cara jadi memang bagus untuk supaya pelajar tu dapat menerangkan kepada bapanya dengan terus, dengan tulus, dengan betul. Satu lagi, dia dapat, kata orang tu, jati diri dia pada dia bagus pasal dia ada keyakinan untuk menerangkan benda tu pada kita. Selain kerana itu, dia dapat lagi lah bermesra dengan orang tuanya. Itulah yang terbaik untuk yang untuk kali ini. Pasal itu kita macam teruja, suka dan macam anak tu menghargai lah jasa bapanya untuk agar dia belajar supaya dia lebih lagi berkeyakinan untuk menghadapi masa yang akan datang. Okeylah, perasaan okeylah. Sebelum ni tak ada kan, jadi tahun ni ada. Jadi penerangan sendiri daripada anak kepada ibu bapa, jadi kita dapat tahulah cara dia untuk memberi penerangan markah-markah dan kerja-kerja yang dibuat di sekolah. Ini yang tahu daripada penerangan daripada anak. Jadi kalau boleh berusaha lah. Dari segi kesannya program ini, yang saya nampak ialah yang pertama ialah dari segi kehadiran lah. Kehadirannya boleh mencapai kepada 90% lebih lah. Dan kalau dilihat daripada kehadiran di setiap kelas, itu kehadirannya ialah hampir 100%. Pada saya, program pada hari ini berjaya untuk berjaya mencapai matlamat. If you believe